Moskow diwarnai dengan bendera Rusia di hampir setiap sudutnya. Kamis, 9 Mei 2024, warga Rusia juga menyaksikan parade militer besar-besaran di Lapangan Merah yang melibatkan pasukan tank dan personel. Momen perayaan Hari Kemenangan juga diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis, 9 Mei 2024. Diketahui, Hari Kemenangan di Rusia menandai peringatan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Rusia setiap tahunnya memperingati kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Bertepatan dengan hal itu, hubungan dengan Barat semakin memburuk seiring dengan kemajuan pesat pasukan Rusia melawan pasukan Ukraina yang didukung Barat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, yang diwawancarai oleh kantor berita TASS, mengatakan bahwa duta besar negara-negara yang tidak bersahabat tidak diundang ke parade tersebut. Negara-negara ini, katanya, memiliki kebijakan agresif terhadap Rusia. Пойдут марш.